harapannya warga kalau seandainya di rumah-rumah atau di lingkungan mereka menemukan ya hewan-hewan seperti ini, untuk tidak panik, untuk kemudian kalau memang belum berani untuk diamankan sendiri bisa menghubungi kita. Artinya terus, tak boleh sembarangan nangani. Iya, tetap harus yang memang udah di bidangnya harusnya gitu. Cuma makanya tadi kita sempat ada edukasi untuk cara apabila dimungkinkan masih untuk tangkap sendiri ya dengan cara yang aman, jangan lakukan dengan tangan bebas, mau dengan alat. Nah, harapannya juga seandainya kalaupun sampai di suatu waktu ada yang tergigit, jadi kita tadi udah sampaikan juga bagaimana pertolongan pertamanya.